Okay guys, kembali lagi dalam segmen saya kali ini. So hari ini saya akan buat satu product review. So product ini saya pinjam dari rakan saya lah. So ini dia produk tersebut. So kalau korang nak tahu apakah produk ini, hit the intro. Okay guys, bertemu lagi bersama saya JVR yang masih baru dengan channel saya. Jangan lupa kamu tekan like dan subscribe. Yang sudah subscribe, welcome back to my new video. So untuk video kali ini, saya akan review satu produk yang saya pinjam dari rakan saya. So ini adalah Thunder Pro smartphone cooler. Jadi kalau korang pernah lihat video saya yang lepas, kalau tak salah saya 5 bulan yang lepas, saya pernah upload kenaan dengan yang ni, masih ingat kan? Mimo smartphone cooler. Jadi produk ini dia ada sama fungsi, harga dia pun kurang lebih jugalah. Jadi saya tak akan sentuh dia punya spek. Yang paling penting sekali adalah kita tengok adakah produk ini berkesan atau tidak. So kita terus pergi kepada unboxing experience. So dalam kotak produk ini, dia tak ada macam-macam benda yang canggih dan yang menarik. Ianya didatangkan dengan dia punya produk itu tersendiri, and then kabel, and then satu lagi yang paling penting adalah dia punya QC pass. So itu sahaja untuk unboxing experience. So apa yang saya boleh katakan, dia punya design, korang boleh tengok sini. Dia punya design dia lebih menarik jika dibandingkan dengan Mimo. So ini adalah Mimo, korang boleh lihat bagaimana design Mimo dan juga Thunder Pro. So Thunder Pro ni, bagi saya lah, pendapat saya, dia punya design dia lebih kecil, dia lebih slim jika dibandingkan dengan Mimo. And then korang boleh lihat dia punya cooling pad, dia punya cooling pad maybe dia punya saiz kurang lebih sama, tapi kalau kita lihat betul-betul cooling pad pada Thunder Pro dia lebih slim. Kalau korang lihat pada Mimo dia lebih gemuk sikit lah. Sekurang-kurangnya Thunder Pro ini dia ada satu dia punya logo. Jadi logonya ni nampak obvious. Lepas tu dia punya kipas berwarna putih. So satu lagi kelebihan kalau korang gunakan Thunder Pro, Thunder Pro ini dia ada RGB light. So dia punya RGB light dia boleh bertukar-tukar. So korang boleh lihat di sini. So dia ada beberapa jenis warna untuk dia punya lighting. So dia punya lighting maybe dia akan bertukar lebih kurang 1 ataupun 2 saat kepada color-color yang lain. Tapi kalau korang lihat pada Mimo dia tak ada warna. Mimo cuma ada warna biru sahaja. Dan persamaan Thunder Pro dan juga Mimo adalah masing-masing tidak ada built-in battery. Jadi kalau korang gunakan kedua-dua cooler ini, korang terpaksa connect dengan power bank korang. Jadi kalau korang gaming menggunakan benda ini, korang kena standby korang punya power bank ataupun korang boleh connect dengan korang punya charger. Dan untuk compatibility, so dia boleh stretch sampai sini. Korang boleh lihat. Jadi smartphone yang mempunyai lebar yang besar, contohnya kalau tak silap saya iPhone 8 Plus, masih boleh masuk. Tapi kalau korang gunakan pada tablet, dia tak boleh masuk lagi. And then adakah ianya perlu buka casing ataupun tak? Yes, korang kena buka casing. Kalau tak, dia jadi macam ini. So ini adalah smartphone saya. So saya masukkan casing sekali. So benda ini dia tak akan menyejukkan korang punya smartphone, sebab dia punya temperature, dia punya kesejukan itu dah diblok oleh korang punya casing. Casing kita ni kebanyakannya adalah silikon. Jadi kalau korang nak gunakan benda ini, korang terpaksa buka korang punya casing. Kalau tak, benda ini dia tak ada fungsi. Dia punya toughness dan dia punya durability, dia masih menggunakan hard plastik. So korang boleh lihat, kalau setakat jatuh ke bawah tak ada masalah. Dia punya cooling pad dia menggunakan aluminium. So lepas ni saya akan buat video comparison antara
menggunakan cooler dan juga tanpa menggunakan cooler. So kita akan lihat adakah perbezaan suhu itu ketara ataupun tidak. Dan saya akan menggunakan Samsung Galaxy S9 Plus untuk saya punya subjek. Jadi saya menggunakan apps CPU temperature. So apps ini dia akan monitor saya punya CPU temperature, saya punya memory dan juga saya punya battery temperature. We'll be right back.
apa yang saya boleh katakan, cooler Thunder Pro ini dia berfungsi seperti mana ianya diiklankan. Jadi ianya boleh mengurangkan suhu smartphone korang, sebab kalau korang gaming menggunakan higher frame rate dan gunakan grafik yang paling tinggi, memang smartphone korang akan overheat. So untuk kebaikan yang ini, dia punya price dia lebih cheap kalau dibandingkan dengan cooler Black Shark ataupun FlyDG. So cooler ini dia mampu milik. And then yang kedua adalah cooler ini dia punya size dia agak kecil lah. Dengan harga yang sangat-sangat cheap, dia punya rupa pun memang nampak cheap lah. Tapi kalau korang tak kisah pasal dia punya rupa, dia punya design, so itu terpulang kepada korang. Cooler seperti ini yang smartphone ataupun portable cooler untuk smartphone, kalau boleh ianya mesti di built-in dengan bateri. Tak kisahlah bateri berapa besar, yang penting dia ada built-in bateri. Sebab kalau dia built-in bateri, korang tak perlu lagi nak connect dengan power bank korang. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. So saya harap korang dapat input dan manfaat daripada apa yang saya sharekan kepada korang. So sekiranya korang rasa korang nak tengok produk ini, nanti saya akan sharekan dalam video description. So sekiranya korang rasa video ini membantu, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. I see you on the next video. Ciao.